Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jika Anda adalah penikmat wisata yang memacu adrenalin dan membutuhkan perjuangan, untuk bisa mencapainya, tidak perlu jauh-jauh masuk ke dalam hutan atau mendaki gunung yang tinggi. Sebab di bumi Anda pun bisa menemukan destinasi tersebut, yaitu jembatan gantung situ gunung. Jembatan yang menghubungkan area situ gunung dan curug sawer ini dibangun atas kerjasama dari PT Fontis Aqua dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jembatan yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bahkan diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Dengan panjang jembatan mencapai 243 meter dan lebar 1,2 meter, Anda akan merasakan sensasi berbeda dan tentunya memacu adrenalin ketika melewatinya karena jembatan ini berada di atas ketinggian lebih dari 100 meter dari dasar tanah. Sebelum resmi dibuka untuk umum, jembatan yang terbuat dari material baja dengan kayu merbau asal Papua sebagai pijakannya ini, tentu saja sudah dilakukan berbagai uji coba terkait keamanan dan keselamatan pengunjung yang nantinya akan berdatangan ke sana. Jadi meski berada di atas ketinggian yang cukup fantastis, Anda tidak perlu khawatir mengenai keamanannya ketika menyeberangi jembatan tersebut. Bahkan jembatan situ gunung ini mampu menampung hingga 50 orang untuk melintas secara bersamaan. Selain itu juga akan ada petugas yang ditempatkan pada masing-masing sisi jembatan sebagai guide untuk wisatawan yang akan melintasi jembatan. Jangan lupa siapkan kamera untuk mengabadikan foto-foto estetik Anda ketika melintasi jembatan gantung ini, karena rimbunan pepohonan di sekitar siap memberikan pemandangan yang menakjubkan dan menjadi latar belakang foto Anda yang tidak biasa. Untuk fasilitas di kawasan wisata jembatan gantung Situ Gunung ini terbilang cukup lengkap, bagi Anda yang datang menggunakan kendaraan pribadi sudah disediakan lahan parkir yang cukup luas dan nyaman. Selain itu, ada juga toilet umum dan warung-warung yang menjajakan makanan ringan untuk mengganjal perut Anda ketika lapar atau jika tidak cukup dengan makanan ringan, Anda pun bisa mencoba menjajal menu makanan khas Sunda yang tersedia di salah satu resto. Beberapa menu diantaranya adalah ayam sambal matah, ayam bakar, roti bakar, dan sejumlah menu makanan Sunda lainnya. Dari rasa tersebut, bisa dipastikan Anda tidak akan bosan ketika menunggu menu makanan disiapkan karena di sini juga menawarkan pemandangan yang sangat cantik, yaitu hutan asri dan jembatan gantung situ gunung. Selain menikmati pemandangan alam yang begitu memukau dan berfoto dari atas jembatan, jangan lupa untuk menjajal berbagai wahana seru yang ditawarkan. Di sini Anda bisa mencoba uji nyali dengan naiknya flying fox atau berkeliling danau dengan perahu sampan. Setiap wahana akan dikenai biaya tambahan, tetapi biaya ini masih terbilang sangat terjangkau. Selain bisa menjajal fasilitas perahu sampan dan flying fox di area wisata ini, Anda juga bisa berkemah di camping ground yang telah disediakan. Biaya untuk menyewa lahan perkemahan ini sekitar 32.500 setiap orang dengan tiket utama seharga 18.500 untuk setiap pengunjung. Pasti rasa yang sangat menyenangkan bisa berkemah langsung di destinasi dengan pemandangan alamnya yang sangat memukau ini. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya bawalah peralatan berkemah sendiri, sehingga Anda tidak perlu lagi menyewa dan tentunya juga akan lebih menghemat. Selain beberapa wahana yang disebutkan di atas, Anda juga bisa mengunjungi curug sawer yang berlokasi di seberang jembatan gantung. Untuk mencapai lokasi ini, Anda perlu berjalan kaki kira-kira sekitar 30 menit perjalanan. Meski akses jalannya sudah terbilang bagus, Anda tetap harus berhati-hati karena ada beberapa bagian jalan yang masih terjal dan licin. Curug Sawer ini memiliki ketinggian sekitar 35 meter dan menghasilkan debit air yang cukup deras. Udara juga sangat sejuk, khas udara pegunungan. Di sekitar lokasi Curug Sawer ini, angin mungkin akan bertiup kencang besar, dan Anda bisa saja kebasahan karena percikan air terjun tersebut. Jadi jangan lupa siapkan baju ganti atau jaket untuk menghangatkan badan. Rute kewisata jembatan gantung situ gunung Menggunakan kendaraan pribadi adalah pilihan termudah untuk menuju ke destinasi wisata ini. Karena memang belum ada transportasi umum yang bisa mengantarkan Anda hingga sampai ke lokasi. Namun, jika tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan pribadi, Anda bisa mencoba beberapa alternatif berikut ini. Dari Jakarta, Anda harus memilih rute kendaraan umum menuju ke Ciawi, kondisi jalanan yang macet membuat arah Ciawi menjadi pilihan terbaik. Dari Ciawi, lanjutkan perjalanan menuju Cicuruk dengan naik angkutan umum nomor 02, lalu turun di pasar Cicuruk. Ganti transportasi dengan angkutan umum 07 hingga pasar Cibadak, dan lanjutkan dengan angkutan umum 09 sampai Polsek Cisaat. Jika menggunakan kereta, pilih stasiun Bogor dan lanjutkan menuju stasiun Paledang hingga sampai di stasiun Cisaat dengan menggunakan kereta lokal tujuan Sukabumi. Lalu lanjutkan perjalanan dengan naik ojek atau berjalan kaki ke Polsek Cisaat yang berjarak sekitar 10 km dari stasiun. Dari Polsek Cisaat perjalanan masih sekitar 10 km lagi untuk sampai di kawasan wisata Jembatan Gantung Situ Gunung. Pilihlah kendaraan ojek, baik ojek konvensional atau ojek online. Namun apabila perjalanan dilakukan lebih dari 5 orang, akan lebih baik menyewa angkutan umum untuk mengantar hingga ke lokasi dan menjemput kembali. Tim Elgen Media laporkan.